flight quarters, man off flight quarter stations. County officer, officers ahead, full 095 RPM, indicating that's for, sir. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika Anda berpikir Amerika mengendurkan kekuatan militernya untuk melakukan perang urat syaraf dan pamer otot terhadap China, maka sepertinya perkiraan Anda salah. Dua kapal induk US Navy telah melanjutkan latihan ganda yang langka di Laut Cina Selatan. Ini adalah untuk kedua kalinya dalam bulan ini, kapal perang Amerika kembali ke perairan yang diperebutkan. Armada Pasifik Amerika dalam sebuah pernyataan mengatakan kapal induk dan kelompok tempur USS Ronald Reagan dan USS Nimitz yang terdiri lebih dari 12.000 personel militer di antara dua kapal induk dan kapal penjelajah serta kapal perusak yang mengawal mereka beroperasi di Laut Cina Selatan pada Jumat 17 Juli 2020. Ini merupakan sinyal yang sangat jelas kepada China tentang kekuatan Blue Water Navy Amerika. Kedua kapal induk dengan lebih dari 120 pesawat dikerahkan di antara keduanya sedang melakukan latihan pertahanan udara taktis untuk menjaga kesiapan dan kecakapan berperang. Dua kelompok tempur kapal induk tersebut berlatih ke tingkat kesiapan tertinggi untuk memastikan daya tanggap terhadap segala kemungkinan melalui proyeksi kekuatan. Bunyi pernyataan armada ketujuh US Navy seperti dilansir dari CNN. Kehadiran kapal induk Nimitz dan Reagan di Laut Cina Selatan awal bulan ini menandai pertama kalinya dua kapal induk Amerika beroperasi bersama di sana sejak 2014 dan kedua kalinya sejak 2001. Latihan pertama digelar pada 4 Juli dan Komandan Sin Profi di atas kapal Reagan mengatakan pada 8 Juli bahwa setiap kelompok tempur melanjutkan tugas masing-masing. Foto yang diposting di situs web US Navy menempatkan kelompok tempur Reagan di Samudra Hindia dari 10 Juli hingga 14 Juli. Sebelumnya, Amerika mengirim dua kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, melakukan latihan militer di kawasan Laut Cina Selatan yang disengketakan pada hari Sabtu 4 Juli atau sekitar 2 minggu yang lalu. Pengerahan dua kapal perang raksasa Amerika itu terjadi ketika Beijing sedang melakukan latihan perang di kawasan yang sama, yang telah dikritik oleh Pentagon dan negara-negara Asia Tenggara. Untuk jajaran pengawal dari kedua kapal itu, biasanya terdiri dari 7 unit kapal destroyer kelas Arleigh Burke dan 3 unit kapal jelajah kelas Ticonderoga. Sementara, untuk kekuatan utama di atas dek kapal induk, kedua kapal induk itu mengandalkan kekuatan dari FA-18EF Super Hornet dan EA-18G Growler. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa melihat formasi dari Carrier Strike Group 11 untuk USS Nimitz dan Carrier Strike Group 5 untuk USS Ronald Reagan. Bagaimana menurut Anda mengenai unjuk kekuatan kedua dalam bulan ini yang dilakukan oleh US Navy? Apakah Anda mulai bosan dengan aksi pamer otot seperti ini? Ataukah ini menjadi catatan untuk pengamatan pribadi Anda? Berikan jawaban Anda.